Lebih 6,570 undian dilakukan di luar negara dalam pilihan raya umum Jumaat lalu. Jumlah itu meningkat dari 4,868 yang dicatatkan pada 2015. Undi-undi itu dikira hari ini di Pusat Latihan Jabatan Pilihan Raya. Beberapa pegawai pilihan raya dikerahkan untuk memeriksa setiap kotak undi yang dibawa masuk ke dalam sebuah dewan di mana perkiraan akan dijalankan. Kertas-kertas undi itu tiba dari tempat-tempat seperti London, Canberra, Tokyo dan Hong Kong di mana undian dijalankan. Turut hadir untuk memeriksa kiraan undi itu hari ini adalah anggota-anggota dari Parti Pekerja WP dan Parti Kemajuan Singapura PSP. Selepas kotak-kotak diperiksa, ia dibuka satu persatu dan kiraan dimulakan. Kesilapan manusia dan salah perhubungan antara dua pegawai pilihan raya menyebabkan seorang wanita tidak dapat mengundi pada hari mengundi Jumaat lalu. Wanita 36 tahun itu dilaporkan seorang pengundi di GRC Holland Bukit Timah. Dalam penjelasannya, Jabatan Pilihan Raya ELD menyatakan catatan sistem menunjukkan seorang ketua pegawai penyelia cuba untuk mendaftarkan nombor NRIC si pengundi terbabit beberapa kali. Tetapi percubaannya itu gagal kerana beliau tidak keluar daripada modul sistem e-daftar yang salah. Isu tersebut kemudian dibawa kepada perhatian penolong pegawai pilihan raya yang mengandaikan mungkin nombor NRIC pengundi itu telah digunakan untuk mengundi lebih awal daripada itu. Ini salah disampaikan kepada pengundi itu yang kemudian membuat laporan polis. ELD telah pun menghubungi pengundi itu untuk menjelaskan keadaan dan meminta maaf. Namanya akan dikembalikan ke daftar pengundi tanpa sebarang denda.